Transaksi sabu yang dilakukan di salah satu hotel di Surabaya berhasil terendus pihak BNNP Jatim Selasa 24 Januari 2017. Pengedar dengan inisial ISB, 31 tahun, mendapatkan kiriman sabu dari Riau yang dibawa oleh SB, 23 tahun, dengan tas ransel. Kepala BNNP Jatim, Brigjen Polisi Amrin Remiko mengungkapkan, saat penangkapan ISB tengah menerima kiriman sabu yang dibawa SB seberat 3.521 gram dari Riau. Transaksi dilakukan keduanya di salah satu hotel di Surabaya pukul 1 siang. Atas kejadian tersebut, pelaku sempat berupaya melarikan diri dengan menabrakkan mobil merek Hyundai yang dinaikinya ke mobil petugas. Namun upaya pelarian diri, kedua tersangka gagal dan petugas berhasil meringkus keduanya. Kedua tersangka akhirnya dibawa ke kantor BNNP Jatim untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Dari proses penyelidikan ini, pihaknya terus melakukan upaya pengembangan kasus di rumah tersangka ISB di Jalan Jombang, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Kalau apa namanya, bisa saja dia mengatakan dari mana, ini kan masih kita perlu pendalaman. Tapi sementara ini jelas datangnya dari luar Surabaya. Dibawa, kenapa? Nah, yang masalahnya itu sebenarnya bukan itu. Tapi kenapa barang ini masih banyak masuk ke Surabaya? Artinya, ya, Surabaya itu masih banyak permintaan. Itu yang harus kita kejar. Ya. Ya, jadi masuk itu dari mana bisa? Ya, mau dari Riau, mau dari Kalimantan, mau dari Jakarta. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak masuk ke Surabaya? Artinya masih banyak permintaan di Surabaya. Amrin Remiko menambahkan, dari hasil pengembangan itu, petugas BNNP menemukan barang bukti lainnya berupa 25 handphone dengan berbagai merek dan sebuah timbangan elektrik yang tersimpan di lemari rumahnya. Petugas juga melakukan upaya bongkar paksa pada lemari kecil yang di dalamnya ditemukan satu bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 45,16 gram. Tidak hanya itu, bukti lain yang diamankan yakni dua buah KBCA, dua buah alat hisap, satu buah gelondong aluminium foil, 11 pack plastik klip, dua buah plastik presmika, tiga buah korek api gas, dan tiga buah pipet kaca. Pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, Janko pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Narkotika nomor 32 tahun 2009. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.